Jika kita berbicara mengenai jajaran sasis bis premium, pasti yang kita kenal hanya produk sasis yang berasal dari Eropa saja dan mayoritas merupakan brand asal negara Jerman maupun Swedia. Memang wajar sih mengingat di negara kita kebanyakan sasis premium datang dari merek Mercedes-Benz, Scania, Volvo, atau bahkan MAN. Sementara merek asal Asia sejauh ini lebih banyak mengisi segmen kelas menengah ataupun ke bawah. Tapi tahukah kalian dengan brand sasis asal Asia satu ini? Atau lebih tepatnya merek sasis yang berasal dari negara tetangga kita sendiri yakni Malaysia. Merek yang tahun 2016 lalu pernah memasukkan satu unit sasis yang terbilang premium spesifikasinya dan masih prima bertugas di PO Manhattan hingga sekarang. Merek sasis ini sendiri bernama SKS Bus. Produsen yang lebih terkenal sebagai karoseri bodybuilder namun memiliki produk sasis buatan mereka sendiri pula dan sudah banyak terjual ke berbagai negara. Jadi sekarang mari kita bahas produk sasis mereka yang masuk ke Indonesia ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Di negara kita, sasis bis yang bisa dikatakan kelas premium rata-rata penilaiannya kalau sudah menggunakan suspensi udara dan memiliki GVW 17 ton ke atas. Lalu sasisnya juga pastinya sudah space frame dan mesinnya memiliki tenaga yang besar di atas 300 horsepower. Kalau dilihat dari penilaian tersebut, maka sasis dari SKS Bus ini sudah bisa digolongkan ke segmen sasis premium lantaran spesifikasi yang diusungnya memenuhi standar yang kami sebutkan tadi. Sasis SKS yang masuk ke Indonesia sendiri memiliki kode lengkap ASC SF350. ASC sendiri artinya adalah air suspension sasis, sementara SF artinya space frame. Dan kode angka di akhirannya merupakan besaran tenaga yang mampu dihasilkan oleh mesinnya. Sasis ini masuk ke Indonesia secara CKD kit alias masih setengah rakit saja di bulan Desember tahun 2016 lalu. Pemesannya tentu saja adalah PO Manhattan yang akan digunakan untuk memperkuat skuad armada mereka sebagai bis pariwisata kelas premium. Sasis ini baru selesai dirakit dan selesai menjalani uji tipe kendaraan pada bulan Maret 2017 lalu. Dan setelah itu sasis dikirim ke karoseri laksana untuk dibuatkan bodi dan kelengkapan interior lainnya. Baru di bulan Februari tahun 2018, bis ini resmi rilis dari karoseri dengan tampilan sudah menggunakan bodi legasi SR2 XHD Prime dari karoseri laksana. Jadi membutuhkan waktu 1 tahun lebih sebulan untuk melihatnya menjadi sebuah bis utuh. SKS Bus sendiri hampir mirip seperti merek Perkasa di Indonesia. Mereka bisa membuat sasis sendiri namun mesin dan transmisi masih menggunakan produk dari brand-brand luar. Kelebihannya tentu membuat para konsumennya jadi bisa memesan sasis dengan spesifikasi sesuai kebutuhan mereka. Untuk pilihan mesinnya juga terbilang banyak. Bisa menggunakan mesin Hino, Isuzu, bahkan yang terbaru ini bisa menggunakan mesin dari merek MAN juga. Sedangkan untuk transmisinya bisa menggunakan produk dari Allison tipe otomatis maupun manual. Sementara sasis yang dipesan oleh PO Manhattan sendiri menggunakan mesin dari merek Hino yang kodenya P11CUJ yang sudah dilengkapi dengan sistem common rail yang irit bahan bakar. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 350 horsepower pada 2100 RPM, serta torsi maksimal hingga 1460 Nm pada 1100 RPM.
Tenaga besar dari mesin ini disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis merek Alishan dengan tipe Torqmatic T375 Automatic Intelligent. Untuk sektor keamanan sasis ini juga sudah dibekali dengan sistem retarder dan rem ABS yang disematkan sebagai fitur standarnya. Rem juga kabarnya sudah menggunakan disc brake untuk roda depannya. Sementara roda belakangnya masih menggunakan rem tremel. Fitur canggih lainnya ada di sistem suspensi udaranya. Karena sudah dikendalikan oleh sistem elektronik untuk menjaga kestabilan saat bis melaju dalam kecepatan tinggi. Tapi meski sudah dilengkapi dengan beragam fitur canggih, namun sayangnya tampilan instrumen klasternya masih terbilang analog seperti ini. Sementara untuk tampilan kemudinya mirip seperti bis dari pabrikan Yutong asal Tiongkok yang diganti logonya menjadi nama SKS Bus. Bisa dibilang sasis yang ditawarkan SKS Bus ini sangat kompetitif bila dibandingkan dengan bis-bis premium bertenaga besar yang berasal dari pabrikan Eropa. Harga yang jauh di bawah sasis-sasis premium lain namun bisa mendapatkan spesifikasi dan fitur yang sudah terbilang lengkap. Mesin dari Hino juga pastinya sudah terjamin durabilitasnya dan tidak sulit juga untuk mencari suku cadangnya. Bis milik PO Manhattan ini masih terlihat bertugas dan masih prima juga mengantarkan para wisatawan hingga sekarang. Jadi kira-kira di antara kalian ada yang sudah pernah mencoba unit satu ini belum ya? Jika ada, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia berbisnis Indonesia.